Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko, pemerintah Kabupaten Mukomuko malam tadi menggelar hiburan Kim-Kim yang disambut antusias ribuan masyarakat Mukomuko. Kemeriahan warga Mukomuko dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-20 tahun mulai terasa. Malam tadi, ribuan warga dihibur dengan permainan Kim yang diselenggarakan pemerintah kabupaten. Turut larut dalam acara ini Bupati Mukomuko Sapuan dan Wakil Bupati Wasri, serta unsur Forkopimda Kabupaten Mukomuko. Dalam sambutannya, Bupati Mukomuko mengatakan baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, dan dia berharap masyarakat Mukomuko yang hadir bisa terhibur. Dari brand Kim, saya pertama kali ikut ini, di acara Kim ini. Saya senang-senang dan bangga, apalagi semua bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat kita hadir di tempat yang berbahagia ini. Semoga dengan ada hiburan ini membuat kita menjadi terhibur dan membuat kebahagiaan buat kita semua. Sementara itu, salah seorang warga mengaku sangat bahagia dan berharap acara ini akan terus dilakukan setiap tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun kabupaten. Mengingat warga sudah lama tidak merasakan hiburan karena masa pandemi COVID-19. Yang pasti sangat seru sekali dan jangan akan pernah dihilangkan karena masyarakat sangat antusias. Semoga ini selalu ada setiap tahunnya di acara ulang tahun HUT Kabupaten Mukomuko tentunya. Dalam kegiatan ini disiapkan ratusan hadiah menarik bagi warga yang beruntung. Dari Mukomuko, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan.